السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Amma ba'ad Pemirsa sekalian yang dirahmati dan melayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita Tafsir dari surah-surah yang terdapat di juz yang ke-30 Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari surat yang pertama dari juz yang ke-30 yaitu surah an -nabak. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke surah yang kedua Dari juz yang ketiga puluh yaitu surat An-Nazi'at Tapi pemirsa sekarang yang dramatik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surah An-Nazi'at merupakan surah yang kedua atau surat yang ke-79 dalam urutan surah-surah Al-Quran dan para ulama telah sepakat bahwasanya surat An-Naziat ini termasuk surah surah Makkiyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan telah kita tekankan bahwasanya yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan kepada Nabi SAW alaihi wasallam sebelum beliau melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan karakteristik dari surah Makkiyah ini Ya, kalau kita perhatikan surah-surah yang termasuk dari golongan surah-surah makkiyah adalah rata-rata ayat-ayatnya itu berbicara tentang permasalahan akidah. Ya, entah tentang pembahasan tentang hari akhir atau pembahasan tentang beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka surah-surah yang mengandung hal-hal tersebut digolongkan dengan surah surah makkiyah. Berbeda dengan surat madaniyah surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan hijrah ke kota Madinah Al Munawwarah maka sebagian besar atau karakteristik surah-surah Madaniyah ayat-ayatnya ber, berbicara tentang syariat atau hukum-hukum hukum-hukum syariat maka surat yang akan kita bahas ini yaitu surat An-Naziat ya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Naziat ini berbicara tentang tentang hari kiamat Iya, maka tidak diragukan lagi bahwasanya surat An-Naziat ini sendiri termasuk bagian dari surah surah Makkiyah. Dan yang perlu ditekankan pemirsa sekalian rahmati dan mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak berbicara tentang perkara hari akhirat di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa surah yang khusus membahas tentang hari akhirat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat, attakwir, surat al takwir ah, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghasyiyah. Semua surat-surat ini berbicara tentang gambaran hari kiamat. Mengapa pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengingat hari kiamat Merupakan perkara yang sangat penting para hadirin sekalian, atau para pemirsa yang dirahmati dan menilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seseorang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, ia akan senantiasa merasa mawas diri, ia akan senantiasa merasa terawasi segala gerak-geriknya dalam kehidupan ini. Senantiasa ia lakukan dengan sangat berhati-hati karena ia yakin dan percaya bahwasanya suatu saat nanti akan ada hari di mana ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah ia kerjakan selama ia hidup di dunia. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin qiyamati hatta yus'ala an arba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak Adam pada hari kiamat kelak kecuali setelah ia ditanya tentang empat perkara salah satunya an umrihi fi ma seseorang akan ditanya tentang umurnya bagaimana ia menghabiskan umur tersebut maka dari itu orang-orang yang beriman dengan hari akhirat ia akan senantiasa berhati-hati dalam segala gerak-geriknya Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka mereka akan berbuat sesuka mereka. Mereka akan melakukan hal-hal yang mereka maui karena mereka tidak pernah meyakini bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang tentang apa yang telah mereka perbuat. Maka dari itu salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang gambaran hari kiamat di dalam Al-Qur'an agar kita orang beriman senantiasa ingat agar kita senantiasa tersadar bahwasanya kita akan berjumpa dengan hari tersebut hari pertanggungjawaban seluruh amalan kita di muka bumi ini. Pemirsa sekalian rahmati dan melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat al naziat ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wal-Naziyati gharqa Demi yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Ya pemirsa sekalian rahmat tidak Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan yang mencabut dengan sangat keras dalam ayat ini yaitu para malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut ruh orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mencabutnya atau mereka para malaikat tersebut mencabut arwah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala gharqa Yang dimaksud dengan gharqa adalah syiddah. Jadi para malaikat mencabut arwah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat keras. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Para pemirsa sekalian oleh al Allah Subhanahu Wa Taala. setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa dan demi yang mencabut dengan sangat lembut yaitu para malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang beriman para malaikat mencabutnya dengan sangat lembut pemirsa sekalian rahmat dan melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan salah satu makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bebas untuk bersumpah dengan apapun diantara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan kita para pemirsa sekalian, kita tidak diperbolehkan untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengancam orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man halafa faqad kafar Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah maka Allah Subhanahu wa taala bebas untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk apa saja. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu wadduha dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman al asr dan juga Allah Subhanahu wa taala terkadang juga bersumpah dengan dengan zat Allah Subhanahu wa taala sendiri kata Allah Subhanahu wa taala dan demi dan demi Radmu. pemirsa sekalian yang rahmatilan oleh Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang atau hamba-hamba Allah subhanahu wa taala ketika kematian datang menjemput mereka Allah subhanahu wa taala di dalam ayat pertama telah menjelaskan tentang gambaran orang-orang kafir atau para pendosa yang arwah mereka akan dicabut oleh para malaikat dengan sangat keras bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal 'abdal kafir dan sesungguhnya hamba yang kafir wa fi riwayatin al-fajir dan dalam riwayat yang lain hamba-hamba yang pendosa kana dunya wa iqbalin akhirah apabila mereka berada di penghujung dunia artinya mereka akan berpisah dengan kehidupan dunia dan mereka bersiap-siap akan menuju kampung akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ilaihi minas sama'i malaikatun ghilazun shidat. maka akan turun malaikat yang sangat keras yang sangat bengis dari langit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudul wujuh yang mukanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat hitam fayajlisuna minhu maddal basar kemudian malaikat tersebut duduk dengan jarak yang masih bisa dilihat oleh pandangannya kemudian summa yaji'u malakul maut hatta inda kemudian malaikat maut akan datang dan duduk di dekat kepalanya seraya mengatakan ayya Tuhan nafsul khabithah wahai jiwa-jiwa yang buruk ukhruji ila wa ghadabin keluarlah menuju murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala qala fi jasadih maka ketika jiwa tersebut mendengar seruan malaikat maut maka ruh, -ruh tersebut akan bertebaran berpecah belah di dalam di dalam jasad orang tersebut fayantazi'uha kama sufut maka arwah tersebut dicabut dari dalam jasad tersebut sebagaimana besi yang dicabut dari wall yang basah bagaimana sangat keras besi apabila tertancap besi yang memiliki duri yang sangat banyak di sisi-sisinya apabila ia tertancap di wall, kemudian besi tersebut dicabut dengan sangat keras apa yang terjadi, maka wall tersebut akan robek serobek-robeknya. Beginilah permisalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan bagaimana orang-orang yang kafir dan pendosa ketika malaikat maut datang mencabut ruh, mencabut ruh mereka. Sebaliknya, pemirsa sekalian dramati dan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengisi umur mereka dengan amalan-amalan saleh kata kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwasanya para malaikat atau orang-orang yang beriman apabila mereka berada di penghujung dunia mereka dan akan menuju ke kampung akhirat maka malaikat akan turun dari langit malaikat yang sangat baik yang memiliki wajah yang sangat putih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut seakan-akan malaikat tersebut seperti matahari saking saking terangnya wajah malaikat tersebut kemudian pemirsa sekalian dan Allah Subhanahu Wa Taala datanglah malaikat maut ya jeli sumin humat dabasari sumayaji maut alaihi salam hatta ya jeli sa'in Tuhan nafsu toyibah Kemudian malaikat maut akan datang menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Seraya mengatakan Tuhan nafsu toyibah Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain ya Tuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala fatakhruju tasilu kemudian ruh orang-orang yang beriman tersebut akan keluar dari jasanya jasadnya akan mengalir sebagaimana kita melihat air yang mengalir keluar dari cerek Pemirsa sekalian rahmati dan Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menggambarkan kepada kita Tentang keadaan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman ketika mereka berada Di ambang kematian mereka Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ah Barang siapa yang suka dan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan suka dan cinta untuk bertemu dengannya. Sebaliknya, kata Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, barang siapa yang benci dan tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan benci dan tidak suka untuk bertemu dengannya. Kemudian, ibunda.

Akan tetapi orang-orang yang beriman apabila kematian telah datang menjemput mereka, mereka akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa shay'un habba ilaihi mimma Tidak ada sesuatu pun yang lebih ia cintai dan lebih, -lebih ia sukai daripada apa yang akan ia apa yang akan ia dapatkan fa habba liqa Allah wa habba Allah liqaah maka Allah subhanahu wa taala akan mencintai perjumpaan dengannya orang tersebut akan mencintai perjumpaan dengan Allah dan sebaliknya Allah subhanahu wa taala juga akan bergembira dengan perjumpaan dengan orang tersebut pemirsa sekalian oleh Allah subhanahu wa taala sebaliknya orang-orang yang kafir dan berdosa yang mengisi umur mereka dan kehidupan mereka dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bil wal adab ketika mereka diberikan kabar gembira akan tetapi kabar gembira mereka berupa ghadab murka dari Allah Subhanahu wa taala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala fa innahu yakrahu an yamut maka dia akan benci, dia tidak akan suka untuk mati atau meninggal dunia. Yakrahu liqa Allahi fa liqa'ah. Maka dia benci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala juga juga benci untuk bertemu bertemu dengannya. Kemudian pemirsa sekalian rahmati dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya Wassabihati sabaha. Dan yang turun dari langit dengan cepat dan yang dimaksud dalam ayat ini yang turun dengan cepat adalah al-malaikatu tasbahu bi -amrillah. yaitu para malaikat yang turun ke langit dengan berita dari Allah subhanahu wa taala ay fihi kama yasrau sabihu filma mereka meluncur turun ke dunia sebagaimana seseorang yang berenang di di atas air. Kita perhatikan para jamaah sekalian, para hadirin sekalian atau para pemirsa sekalian rahmati dan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berenang di air dengan sangat cepat. Begitulah permisalan malaikat yang turun dari langit menuju ke dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sabaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati matahari, bulan, malam dan siang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi Seluruh hal tersebut matahari, bulan, siang dan malam mereka akan senantiasa berada pada pada porosnya. Artinya mereka senantiasa berjalan dengan cepat berdasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diizinkan atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang perlu diketahui pemirsa sekalian rahmati yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya malaikat tersebut lebih hebat daripada jin para malaikat sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah Nabi Sulaiman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau Nabi Sulaiman alaihi wasallam mengatakan يا أيها الملأ Siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya kepadaku sebelum ia datang kepadaku menyerahkan diri? Kemudian Ifrit merupakan kalangan jin yang paling kuat mengatakan ana atika bihi qabla an min Aku akan mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku sangat kuat dan terpercaya. Kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian salah satu perwakilan malaikat mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaiha tilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasana Balqis yang berada di Sabak, di Yaman, akan datang kepadamu yang berada di Syam, di Palestine, sebelum matamu berkedip, aku akan mendatangkan singgasananya di hadapanmu. Pemirsa sekalian rahmatin dan Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat jauh lebih kuat daripada daripada jin dan malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh makan dan minum berbeda dengan jin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tidak berdoa masuk ke dalam rumahnya maka jin tersebut akan ikut ikut makan dengannya. Berbeda dengan malaikat, malaikat tidak butuh makan dan dan minum. Kemudian pemirsa sekalian rahimakumullah Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Fasabiqati Kata Allah subhanahu wa taala dan yang mendahului dengan kencang, yaitu para malaikat yang senantiasa bergegas dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, dalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, mereka tidak akan tawar-menawar. Ya para malaikat akan segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ya ma ma Para malaikat tidak pernah membangkang apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan juga Para malaikat merupakan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa taala siang dan malam. Mereka tidak pernah merasa lelah untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah merasa bosan untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa taala, la an ibadati, wa la Dan para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa taala tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah subhanahu wa taala mereka senantiasa bertasbih muji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan mereka tidak pernah bosan berbeda dengan kita pemirsa sekalian rahmati lumna kalau Allah Subhanahu wa taala beribadah setengah jam satu jam kita tidak sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam lama kelamaan kita juga akan bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan para malaikat Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum sabiquna ila amrillah azza wa jal. Mereka senantiasa bergegas untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian rahimatillah walaa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal mudabbirati amra dan ia mengatur urusan dunia dan juga yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu para malaikat yang mengatur urusan-urusan yang telah dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka di antaranya ada malaikat yang dikugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah para nabi dan rasul yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan juga Diantara para malaikat malaikat Israfil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mandat untuk meniup sangkakala pada pada hari kiamat kelak dan juga di sana ada malaikat malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga di sana ada malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka malaikat Ridwan yang tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga menjaga surga dan juga malaikat Mikail yang tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan malaikat-malaikat yang lain yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita semua semuanya mengatur urusan tersebut atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat ini Pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sesuai dengan tugas atau amalan yang akan mereka kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pemirsa sekalian Roma yang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dengan malaikat-malaikatnya dalam empat ayat pertama atau lima ayat ini wan naziati والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا الله سبحانه وتعالى bersumpah dengan malaikat karena malaikat merupakan makhluk Allah سبحانه وتعالى ta'ala yang sangat agung dan perlu diketahui pemirsa sekalian drama tirduna kala Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali karena sesuatu tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala atau karena sesuatu tersebut merupakan tanda-tanda dari atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat setelahnya setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana kita pemirsa sekalian ketika kita bersumpah Tentunya di sana ada berita yang sangat genting untuk kita sampaikan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan para malaikat untuk menyampaikan berita yang sangat agung yaitu yauma tarjufur rajifah yaitu hari ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya tatba'uha radifah yang diikuti dengan tiupan yang kedua Pemirsa sekalian dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan hari tersebut adalah Hari kiamat Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ingatlah wahai Muhammad Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari yang sangat agung Yaitu hari ketika bumi digoncangkan Itu yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Dalam firman Iza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain ya ayuhan nasu taqu wahai sekalian manusia bertakwalah pada rob kalian inna zalzalata saati syai'un 'azim sesungguhnya goncangan hari kiamat merupakan perkara yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya di hari kiamat kelak bumi ini akan akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan segoncang-goncangnya dan ini ayat yang keenam dengan ayat yang ketujuh ini merupakan dua tiupan sangkakala yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita yang juga telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepada kita dan jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua adalah 40 sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu beliau mengatakan ma di antara tiupan yang pertama dan tiupan kedua adalah 40 kemudian para sahabat bertanya ya Abu Hurairah arba'una 40 hari kata Abu Hurairah fa abait. maka aku enggan kemudian para sahabat kembali bertanya ya Abu Hurairah arba'una sanah apakah 40 tahun Kemudian kata Abu Hurairah fa'bait, aku juga enggan. Kemudian para sahabat kembali bertanya Abu Hurairah arba'una syahran, apakah 40 bulan? Kata sahabat yang mulai berara, Abu Hurairah radhiyallahu aku juga enggan untuk mengatakan hal tersebut. Yang jelas kita tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya tiupan tersebut akan akan terjadi sebanyak dua kali, yang dimana tiupan yang pertama akan menggoncangkan bumi ini membuat manusia merasa takut kemudian setelah itu mereka akan mati kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk untuk tetap hidup kemudian tiupan yang kedua orang-orang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburan mereka fayaqumun nasu kuburi marrotan wahidah seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa ta'ala akan bangkit sekaligus ketika Allah subhanahu Wa ta'ala telah memerintahkan untuk meniup tiupan yang kedua tiupan sangkakala yang yang kedua Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman fa, hiya wahida, fa kata Allah subhanahu Wa ta'ala pada hari itu

Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Pemirsa sekalian warahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ketika bumi dikoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para manusia telah mati kemudian mereka dihidupkan kembali maka akan ada dua kelompok manusia kata Allah Subhanahu wa taala kelompok orang-orang yang kafir dan pendosa mereka akan takut dengan dengan hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala wajifah jantung-jantung mereka wajifah merasa sangat takut ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sangat takut bahkan di dalam ayat yang lain pemirsa sekalian ramadhan melakukannya Allah subhanahu wa taala Allah mengatakan yooman hashshurul mujrimina yoom idin zurqa pada hari itu kami kumpulkan para pendosa dalam keadaan biru para jamaah sekalian para hadirin sekalian pemirsa sekalian ramadhan melakukannya Allah subhanahu wa taala tubuh mereka akan berubah menjadi biru selama kita hidup kalau kita mendapatkan perkara yang sangat kita takuti, paling maksimal tubuh kita akan berubah menjadi putih semua. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para pendosa, tubuh mereka sampai biru saking ketakutannya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain wa hawa. Pikiran mereka, dada mereka terasa kosong mereka tidak tahu lagi apa yang akan mereka jawabkan ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan mereka tentang apa yang mereka perbuat di dunia mereka sangat mereka sangat takut kata Allah Subhanahu wa taala khashi'ah pandangan mereka akan tunduk yaquluna inna lakuluna inna lamarduduna fil hafirah mereka mengatakan apakah kami akan kembali dihidupkan ke dunia aidha kunna nakhirah setelah kami menjadi tulang belulang yang berserakan, tilka khasirah. mereka mengatakan, "Kalau demikian, itu merupakan pengembalian yang sangat rugi bagi kami. Bagaimana tidak rugi? Kami telah menyia-nyiakan kehidupan kami yang pertama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup di dunia, untuk mengisi kehidupan kami dengan amalan saleh akan tetapi kami mengisinya dengan dosa dan maksiat kepada Allah sampai ajal menjemput kami kami selalu mengisi hidup kami dengan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh kami akan termasuk orang-orang yang sangat rugi apabila kami betul-betul akan dibangkitkan pada pada hari kiamat kelak pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala wajifah hati-hati mereka sangat takut yang dimaksud dengan wajib adalah khaufun syadid, merupakan rasa takut yang sangat besar. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, pandangan mereka tunduk, saking hinanya mereka pada hari tersebut, mereka tidak bisa melihat dengan kuat. Maka dari itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, menghinakan orang-orang yang kufur dan berdosa pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mereka pengembalian tersebut hanya dengan satu kali tiupan saja kata Allah Subhanahu wa taala maka dengan serta mereka serta merta mereka akan hidup kembali ke ke atas bumi Pemirsa sekalian rahmatin dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari tersebut Para manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka Dan setiap orang akan berdiri di atas bumi ini Setelah mereka berada di bawah tanah Setelah mereka berada di dalam kuburan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkan mereka berada di atas Di atas tanah kata Allah subhanahu wa ta'ala Illa wahidah, fa dan tidaklah ia kecuali hanyalah satu kali tiupan saja tiba-tiba mereka berkumpul berkumpul di sisi kami seluruh makhluk Allah subhanahu Wa ta'ala dengan satu kalimat tersebut akan keluar dari kuburan mereka dalam keadaan hidup kemudian mereka akan hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di di dunia dan perintah tersebut sangat cepat para, jam, para pemirsa sekalian dermatin mereka Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain wa ma amruna illa kalamhim bil basar dan tidaklah perintah kami kecuali hanya seperti kedipan mata saja saking cepatnya pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tidak butuh waktu lama kata Allah Subhanahu wa taala cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun maka segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi dengan sangat cepat maka dari itu para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk hari tersebut. Tentunya kita tidak mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mereka akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menceritakan kepada kita tentang penyesalan mereka di dalam Al-Qur'an. Hatta hadahumul maut ketika kematian datang menjemput mereka qala rabbirji'un mereka mengatakan ya Rabb kembalikanlah aku la'alli a'malu salihan fima taraktu barangkali aku bisa mengerjakan amalan salih yang dulu aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia kata Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak innaha itu cuma perkataan yang mereka katakan saja sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang telah meninggal dunia maka ia tidak akan pernah dibangkitkan lagi ke dunia kecuali ketika ia hendak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia kerjakan barulah ia akan kembali kembali hidup akan tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk untuk beramal saleh maka dari itu saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa sekalian marilah kita memanfaatkan sisa umur kita di dunia ini kita tidak tahu lagi berapa jam lagi atau berapa hari berapa bulan atau beberapa tahun lagi usia kita di muka bumi ini kita tidak tahu sampai kapan umur kita maka dari itu kita harus senantiasa bersiap karena kematian bisa datang kapan saja kata Allah Subhanahu wa taala wa mata dari nafsu nafsum ma taksibu wada. tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan ia perbuat di besok hari wa mata dari nafsum bi ayi ardin dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana kematian akan datang menjemputnya dan kita tidak akan pernah bisa berlari dan bersembunyi dari yang namanya kematian kata Allah Subhanahu wa taala ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujum dimanapun kalian berada niscaya kematian pasti akan datang menjemput kalian walaupun kalian berada atau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh kematian pasti akan akan menghampiri kita maka dari itu sebelum semuanya terlambat sebelum semuanya tersisa hanya penyesalan, marilah kita memanfaatkan sisa umur kita di dunia untuk mengerjakan amalan saleh dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.